Headline News Harian Rakyat Sulsel hari ini, edisi 5 September 2023. Berita utama, Sudirman titip PR ke Bachtiar. Bachtiar yang telah ditetapkan menjadi penjabat Gubernur Sulawesi Selatan akan dilantik hari ini oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Adapun Andi Sudirman Sulaiman menitipkan sejumlah pekerjaan rumah yang belum kelar dalam periode kepemimpinannya menjadi gubernur kepada Bachtiar. Berita selanjutnya, sediakan program layanan gratis ke masyarakat. Kepolisian Resor Parepare telah meluncurkan dua program untuk meningkatkan pelayanan publik. Program ini digagas oleh Kapolres Parepare AKBP Arman Muiz yang baru menjabat kurang lebih 1 bulan. Dan semua program yang dibuat digratiskan untuk masyarakat. Berita terakhir, napak tilas perjuangan Rasulullah di Jabal Uhud. Jemaah PT An-Nur Ma'rif yang tengah berada di Tanah Suci mengunjungi sejumlah masjid untuk berziarah dan mengunjungi Jabal Uhud untuk menelusuri perjuangan Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam. Demikian headline news hari ini, untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.